dari Mesir pergi ke Madian, balik semula ke Mesir, kemudian pergi ke apa nama ni, ke Sinai, berjalan. Maka kata Salih As-Sakati, saya nak berjalan, mudah-mudahan ada sesuatu yang menambah iman saya. Dia pun keluar daripada tempat dia, jalan. Tiba-tiba so, dia melihat seorang perempuan yang sedang diikat tangan. Dia perempuan tu cantik, ikat tangan dan mengungkapkan ucapan-ucapan cinta. Tapi cinta itu cinta ketuhanan. Semua ucapan cinta ketuhanan. Lalu kata Syekh Sari As-Sakati, apa hal orang ni? Apa hal orang ni? Oh, orang ni tuang dia kata gila. Penyakit isim. Dan kita ada penyakit namanya isim. Penyakit isim. Cerita dia, ya Allah, kelazatan cinta padamu, bla 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 bla. Semuanya cinta pada Allah. Salih As-Sakati, ish, kalau dia gila, tak mungkin ucapan setinggi ini dia mampu ucapkan. Sebab Salih As-Sakati dia tahu ucapan ini, ucapan yang juga dia lakukan. Tetapi yang macam saya katakan, cinta ni ada orang yang bila Allah beri dia cinta, dia boleh kawal diri dia. Allah beri dia kekuatan tubuh badan sebagaimana para Nabi. Ada orang tubuhnya tak kuat, Tuhan beri dia cinta, dia mula mabuk, dia tak kuat. Macam contoh saya katakan, seorang bercinta lah. Ada orang bercinta, oh, tak tidur malam, SMS gila bayar, duk teringat, tengok rumah pun rasa macam bahagia, tengok rumah perempuan tu, belum tengok perempuan tu. Ada orang dia tak boleh kawal cintanya. Dia tak. Ada orang rasa betul dia cinta tapi dia steady. Awek dia hantar mesej tak balas 2 hari balas, baru balas. Awek dia pula demam. Dia kalau dia cinta seorang, hantar mesej. Kalau orang bercinta yang tak boleh kawal, hantar mesej kan sekarang baik apa ni? Balas. Duduk dalam tanah pun buat insek. Sebab apa nak balas mesej? Tapi ada orang boleh kontrol. Orang tu cinta pada dia, hantar mesej misalnya. Zaman sekarang hantar mesej lah. Hantar mesej atau hari ni, bulan depan dia balas. Bukan dia tak cinta, dia boleh kawal diri dia. Dia tak perlu tengok rumah perempuan ni. Betul dia cinta perempuan ni, dia menunggu untuk meminang wanita ini. Tapi dia boleh kawal dirinya. Dia tak tunjuk macam orang yang ajak keluar lah itu ini, tak ada. Berdinda, berdinda kanda lah, tak payah dinda kanda. Siapa nama awak? Setengah ni berdinda kanda dah panggil Umi dah. Eh? Tunang tak lagi dah panggil Umi? Ha, nak beranak lah. Nama cinta dah panggil Umi apa? Ya, aneh. Ini kerana orang tu tak boleh kontrol cinta dia. Maka dia dah sebut Umi dulu. Konon, confirm lah awak jadi Umi saya. Umi anak-anak saya. Confirm lah awak akan jadi abah pada anak-anak saya. Ada setengah tak? Dia panggil nama lagi. Bukan dia tak cinta, dia cinta tapi dia boleh, kita kata observe cinta, kita dia boleh apa ni, absorb cinta tersebut. Dia boleh mengawalnya. Jadi sama macam dalam kesufian. Ada orang kecintaannya pada Allah, okey, dia cool. Tapi hatinya membakar. Tapi orang tengok dia kenal, okey. Hatinya membakar, cinta pada Allah. Menangis dalam hatinya. Ada orang tak boleh, saudara. Dia tak boleh sembunyikan cintanya pada Allah. Dia menangis, orang nampak. Wajahnya duka cita, orang nampak. Orang nampak. Dia tak boleh kontrol dirinya. Allah beri dia cinta. Jadi, saya asal kita lihat wanita ni, oh, dia sedang cinta pada Allah. Lalu, ditanya, perempuan ini dulu kerja apa? Ya, dia khadam pada Fulan bin Fulan. Dia menyanyi menghiburkan tuan. Tiba-tiba dia berubah. Dalam satu malam, dia berubah. Dia terus menyendiri dia. Dan menyebut kata-kata cinta pada Allah. Dia datang ke insafan. Lalu kata Salih Sakti, baik aku cakap dengan dia. Kamu lepaskan dia. Dia Salih As-Sakati orang berpengaruh. Maka dia lepaskan. Lepaskan wanita ini. Daripada ikatan tu. Ikat. Dia rantai. Lepas. Lalu kata Salih As-Sakati, bagaimana hal keadaanmu? Bagaimana hal keadaanmu? Maka jawab perempuan wanita ini, wahai Sari, keadaanku seperti keadaanmu. Hai, kamu kenal namaku? Ya, bukankah kamu mengetahui orang yang sampai makam ini mengenali sesama mereka? Maka saya menjadi takjub. Wanita ini baru jumpa dia, dah kenal dia Sari As-Sakati. Bukankah kamu mengetahui seorang yang berada pada makam ini mengenali sesama mereka? So, para Nabi, mereka mengenali Nabi-Nabi. Tak perlu dia introduce, saya Nabi, tak. Kami mengenali Nabi-Nabi. Sama juga macam saya katakan, kita saudara, kalau saudara, saya bagi contoh saudara cikgu, saudara boleh kenal cikgu. Tengok cara buat beg tangan cikgu tu, cara berjalan tahu. Boleh agak. Dia duduk kat kita, dia tegur kita banyaknya bercakap, cikgu. Ya, kalau saya beli kain, saya pergi pasar payah, saya beli kain, cara dia bercakap, awak ustaz ke? Tahu ustaz. Ramai orang pakai kopiah kat tengah tu. Tapi dia boleh tahu ustaz bercakap macam mana.
dia mengenali, itu benda biasa. Sama juga dalam bab maqam, atau disebut maqam ahwal. Dalam ilmu kesufian, maqam ahwal maknanya sesama mereka semua mereka kenal. Oh, kamu Sari As-Sakati, kamu level ini. Kamu sekian-sekian, kamu level ini. Ini saya nak sebut apa yang disebut Syekh Abdul Qadir. Orang arif mereka mengenali kedudukan mereka di sisi Allah. Dan mereka mengenali sesama mereka. Dan siapa orang siddiq yang mereka kenal. Mereka kenal siapa lebih tinggi pada mereka. Macam saya katakan pada ustaz, dia kenal siapa ustaz. Orang tu duduk je depan bercakap, dia tahu ni ustaz atau tidak. Dia cakap Arab, dia tahu seleng Arab ni belajar Mesir ke belajar Jordan. Jangan kelentuk. Kita boleh tahu. Pengalaman kita. Kita tahu dia ni alim tinggi, level tinggi ke alim biasa-biasa. Kita boleh tahu dia faham agama ke atau dia hafal agama. Kita boleh mengetahui dengan pengalaman yang lama. Bukan saya kata saya, kita, para ustaz, orang-orang yang masuk dalam bidang ini, seorang tak bercakap, kita dah tahu. Bila dia bercakap, kita dah tahu dia akan baca dalil apa lepasnya, ayatnya apa, kita tahu. Sebab percakapan ini, dalilnya ini yang sesuai. Percakapan ini, dalil ini yang sesuai. Hadis ini yang sesuai, kita tahu. Sebelum dia menyebut hadis, kita dah tahu. Lepas tu, soalnya jangan marah ustaz-ustaz tak pergi kuliah. Sebab dia akan pergi, dia akan dengar benda yang sama. Dia mungkin buat benda lain. Melainkan kalau dia tak ada kerja lain, mungkin dia datang. Jadi saudara-saudara semua, tentang maqam. Jadi orang bila sampai peringkat ini, dia akan kenal siapa orang yang sama macam dia. Dan benda ni bukan satu benda yang mustahil. Macam saya katakan tadi, kalau saudara berkerjaya, saudara akan kenal orang sama dengan saudara. Sama ada dengan cara pakaiannya, percakapannya, raut wajahnya, saudara tahu siapa dia. Kedemikian keadaan orang-orang yang kenal Allah. Kata Syekh, di kalangan mereka yang kenal Allah ini, ada yang Tuhan beri mereka peta berbicara. Tapi ada di kalangan mereka yang diam, tak berbicara. Ada mereka tak bercakap. Untuk kita tahu bahawa kalangan orang yang dekat dengan Allah, dia memang tak bercakap. Kaku, dia bukan ahli pidato. Ada di kalangan mereka Tuhan jadikan ahli pidato. Saudara, adakah ini boleh berlaku? Ya. So, lihat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ada kalangan Rasul peta berbicara dan bercakap. Peta berbicara. Ada Rasul yang tidak peta berbicara, memerlukan yang lain. Seperti Nabi Allah Musa AS memerlukan Harun untuk menterjemahkan bahasa dia, untuk menterjemahkan perkataan dia. Maksud menterjemahkan, bukanlah Nabi Musa bercakap bahasa Inggeris, Harun terjemah bahasa Arab. Maksudnya ialah, bila Nabi Musa bercakap, ada beberapa istilah orang takkan faham. Keliru sebutan. Macam kita pelak misalnya, macam kita sebut urut ra tu tak betul. Maka Harun dia seorang Nabi yang fasih bercakap. Ada kalangan Nabi-Nabi yang tak bercakap. Nabi-Nabi tak bercakap, diam. Ya, Nabi-Nabi kerana dia tidak diperintahkan menyampaikan. Sebab maksud Nabi, orang mendapat wahyu, dan tidak diperintahkan menyampaikan, maka dia tak boleh bercakap. Maka dia diam. Sama juga orang-orang yang kenal Allah, sufi, alhamdulillah. Kalangan mereka ada yang Allah jadikan mereka pandai bercakap. Hatta Syekh Abdul Qadir, ceritanya cukup masyhur. Bila dia bermimpi melihat Nabi SAW, Nabi kata, wahai Abdul Qadir, kenapa kamu tak mengajar? Kenapa kamu tak menyampaikan ilmu ini kepada orang ramai? Kata Abdul Qadir, ya Rasulullah, aku tak pandai bercakap. Aku tak pandai bercakap. Kata Nabi SAW, buka mulut. Maka Nabi SAW meludah dalam mulutnya. Meludah. Maka sesudah itu, Rasulullah pun lenyap. Maka datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, wahai Abdul Qadir, buka lagi mulut kamu. Maka Sayyidina Ali meludahnya 7 kali. Lalu kata Abdul Qadir, kenapa Tuhan datang lambat? Ya, aku malu pada Nabi SAW dan pada maqamnya. Kenapa Tuhan tak ludah dulu pada mulut saya? Ya, biarkan Nabi SAW dahulu. Kemuliaan keberkatannya baru aku. Maka sebenarnya selepas itu, Abdul Qadir mendapati dia mempunyai kepetah bercakap. Dan dia bukan sekadar mampu petah bercakap, tetapi suaranya cukup kuat, dapat didengari oleh puluhan ribu manusia walaupun tak ada speaker. Suaranya, so dulu mana ada speaker? Ya, ada pun teknologi yang, kalau saudara pergi ke Mesir, dia ada satu masjid namanya Masjid Raja Tolun. Ya, saya pernah pergi beberapa kali masjid tersebut. Masjid itu sebenarnya dia tak ada speaker.
Dia pakai sistem gema. Saya tahu gema. Dia bercakap, dia punya mimbar tinggi, saya naik mimbar tu tinggi. Bila dia bercakap, so dia akan gegar pantulan suara, akhirnya dengar semua. Dia cukup menarik. Betulan saya masuk, ada seorang sedang macam mengaji Al-Quran. Ya, kita boleh dengar daripada luar. Dengar daripada luar. Dia seorang tua, sehingga saya masuk ke, ini dewan solat utama, dia ada satu lagi tempat, dia dipanggil kutab, tempat ajar Quran. Suaranya boleh didengar. Kemudian kami diterangkan bahawa sini, bina masjid ini, tak perlu pada mikrofon. Nah, itu kecanggihan sini bina. Ya sudah, orang dulu pun pergi masjid kan ramai. Kita takkah kita terfikir, mikrofon ini bila baru diciptakan? Zaman dulu didengar macam mana? Kita tak ada kata, oh, sebab tu orang dulu dengar kuliah ada rapat-rapat. Tak ada speaker. Kita kena dengar kuliah jauh-jauh, duduk kat rumah je dengar. Sebab dah ada speaker. So, silap. Suara mereka sudah sampai pada puluhan ribu manusia. Lihat Nabi berkhutbah, dalam khutbah perpisahan, Hajjatul Wada, berapa puluh ribu dengar. Nabi SAW berkhutbah. Demikian juga kita lihat, pada zaman Umar Al-Khattab, Uthman dan sebagainya, masjid Nabi dilimpahi oleh manusia. Macam mana mereka dengar? Umar bercakap dalam khutbah. Takkan langsung mereka datang untuk tidur belakang? Mustahil. Mereka datang untuk mendengar. Dan mustahil untuk mereka datang semua ke depan. Maka suara pasti sampai ke belakang. Maka ini Syekh Abdul Qadir ni, bukan sekadar dia fasih, tetapi suaranya boleh sampai ke belakang. Bahkan lebih hebat lagi, suaranya boleh sampai ke hati. Suaranya dia bercakap sampai ke hati. Ya, mungkin saya bercakap suara dengan kat telinga. Tapi ada orang yang arif billah, dia bercakap dia sampai ke hati. Sehingga saudara, bila sampai rumah, balik rumah, saudara masih dengar suara dia. Saudara masih dengar suara dia. Pesan dalam gegaran dalam hati. Masih terngiang-ngiang. Apa yang hendak disampaikan kepada kita. Dia seolah dia monitor kita. Demikian orang arif billah. Dan demikian bila Allah Ta'ala inginkan kebaikan kepada kita. Dan ini dia antara dua golongan. Satu orang yang arif boleh bercakap, satu tak boleh bercakap. Semua ni normal semua. Ada orang yang Tuhan beri amanah lebih berat, maka dia kena bercakap. Ada orang yang Allah Ta'ala kata, ini untuk kamu, tak payah bercakap. Maka ini semua keadaan maqam golongan arif billah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.